Indonesia dan dunia pernah diguncang virus flu burung. Menyerang ternak unggas, menyerang manusia dan mematikan. Berbagai ancaman terhadap sumber daya alam Indonesia datang silih berganti. Indonesia pernah terancam dengan penyakit mulut dan kuku, PMK, antraks, sapi gila. Tanaman karet pernah terancam hancur oleh hama selat. Jeruk dengan hama CVPD dan hama pada tanaman kakao. Dan yang terbaru adalah tanaman cabai berbakteri yang ditanam warga negara Cina di daerah Bogor. Ancaman-ancaman tersebut menjadi perang perdagangan melalui penghancuran sumber daya hayati, yaitu bioterorisme. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan biota hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Kekuatan besar tersebut menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Indonesia memiliki kekuatan memakmurkan warganya dengan sumber daya hayati yang melimpah. Sementara kekuatan sumber daya alam menjadi titik lemah untuk menghancurkan Indonesia melalui penyebaran penyakit hewan dan tumbuhan maupun produk olahannya. Iklim investasi yang positif memicu lalu lintas barang dan orang yang cukup padat. Demi memenangkan pasar global, disinyalir beberapa negara memainkan bioterorisme. Lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan keluar maupun masuk ke Indonesia haruslah mendapatkan pengawasan dari Balai Karantina. Tindakan karantina dilakukan untuk memastikan komoditas yang masuk ke Indonesia sehat dan aman. Bagi komoditas ekspor, sertifikat aman dari badan karantina menjadi nilai tambah di negara penerima. Tupoksitnya kita kan ada, kalau secara formal ada 6, tapi pada intinya adalah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan dan tumbuhan dan turunannya yang melalui pintu pemasukan maupun pengeluaran Bandara Soekarno-Hatta. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, biasa kita singkat dengan nama BKIPM, ini merupakan salah satu eselon 1 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjaga lalu lintas sumber daya ikan serta mutunya di Indonesia, baik dalam negeri maupun di luar negeri maupun ke luar negeri. Kami mempunyai 47 UPT tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari 47 UPT ini ada sekitar 236 wilayah kerja, dan itu menjadi titik-titik di mana anggota Badan Karantina Ikan ini, BKIPM, ada di sana. Apa kabar, pemirsa? Kita berjumpa dalam Bedah RUU, di mana pada episode kali ini kami akan membahas rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Perubahan cara pandang tentang karantina sebagai agen yang pasif menjadi agen yang aktif, terutama menyangkut kebijakan perdagangan ke arah non-tarif barrier atau aturan-aturan non-tarif yang dapat menghambat masuknya produk asing ke dalam pasar domestik, diantaranya adalah karantina. Saya Yusli Hayanti menyajikan problematika undang-undang yang sangat penting bagi kelestarian hidup bangsa Indonesia. Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU HIT, saat ini sedang terus dibahas di Komisi 4. Undang-Undang lama nomor 16 tahun 1992 sudah berumur lebih 20 tahun. Perlu direvisi untuk dapat mengantisipasi perkembangan zaman.
Masalah yang diantisipasi oleh RUU HIT ini adalah makin kencangnya ancaman bioterorisme. RUU HIT ini diharapkan menangkal ancaman senjata biologi yang mengancam keamanan negara di bidang ketahanan pangan. Meskipun cemaran organisme hasil rekayasa genetik, genetically modified organism, GMO, masih menjadi kontroversi terhadap kesehatan manusia, adanya impor beberapa produk GMO perlu diwaspadai. Selain GMO, keberadaan invasif alien species IAS, hama pengganggu juga menjadi titik perhatian pada undang-undang ini. Seberapa pentingkah sebenarnya rancangan undang-undang hewan, ikan, dan tumbuhan ini? Kira-kira poin-poin apa saja sih Pak yang nantinya agak sensitif untuk memang ini dilakukan perubahan ke depannya? Yang paling membedakan adalah RUU sekarang ini akan membentuk satu badan. Ya. Satu badan yang langsung dibawa presiden. Dia menjadi badan yang kita berdayakan lebih kuat, sehingga yang sekarang tersebar di beberapa kementerian akan melebur ke dalam satu badan di bawah presiden, tidak lagi di bawah kementerian. Apakah itu juga berarti bahwa badan atau misalnya balai karantina yang sudah dimiliki beberapa kementerian, misalnya Kementerian Pertanian, ini sampai saat ini belum memadai atau memang ya, bagaimana sangat, Pak? Sangat tidak memadai, pertama koordinasi juga jarang, jadi kalau di negara-negara lain itu badan karantinanya benar-benar satu dan kuat. Eksis di pelabuhan-pelabuhan dan di bandar-bandar udara itu eksis mereka. Dan kenapa pentingnya badan karantina ini? Sekarang ini pasar bebas itu menjadi tantangan tersendiri buat Indonesia ya. Yang mau nggak mau emang kita bagian dari itu. Nah, badan karantina ini menjadi garda terdepan untuk dua hal. Melindungi seluruh produk lokal, produk nasional dari serangan produk-produk asing. Gitu. Yang kedua sebaliknya, badan karantina itu akan mendorong, memberikan supervisi untuk produk-produk kita diterima di luar negeri untuk ekspor. Pertama, saya kira ini undang-undang sudah lama ya. Ini kan Undang-Undang 16 tahun 92 ini memang mengatur keseluruhan perkarantinaan. Pada waktu itu belum berdiri yang namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi karantina ini secara umum juga memayungi terhadap kerja-kerja karantina yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tentu situasi ini yang harus terus menyesuaikan. Dan karantina memegang peranan penting di dalam pemasukan dan pengeluaran, baik itu yang berkaitan dengan ikan, hewan, dan tumbuhan. Karena apa? Tugas utamanya adalah bagaimana memproteksi terhadap masuknya bahan penyakit atau barang dan sejenisnya yang mengandung penyakit yang ini berbahaya baik secara lokal maupun secara endemik. Yang saya kira ini yang harus ditangkal di karantina, gitu ya. Karantina juga memegang peranan penting di dalam mengidentifikasi terhadap berbagai jenis penyakit yang ini diperkirakan didasarkan kepada state-nya masing-masing negara asal tujuan impor. Karena apa? Negara-negara ini sudah punya notification, sudah memiliki status. Misal untuk penyakit kuku mulut, Indonesia dulu pernah, tapi kemudian kita clear dan OIE kemudian menyebutkan kita sudah bebas penyakit kuku mulut untuk sapi. Untuk sapi, kerbau, ruminansia, gitu ya. Nah, penetapan status ini tentu harus kemudian kita jaga perbatasannya. Malaysia belum bebas penyakit kuku mulut. India belum bebas penyakit kuku mulut. Yang bebas penyakit kuku mulut itu adalah Australia, New Zealand, Amerika itu sudah bebas. Jadi ada secara country itu sudah ada status masing-masing penyakit yang dikhawatirkan ini endemik. Nah, sehingga atas undang-undang lainnya karantina mempunyai kewenangan untuk memproteksi terhadap pemasukan yang berindikasi membawa wabah penyakit terhadap ikan, hewan, dan tumbuhan.
Pemirsa, pembahasan rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terancam deadlock karena belum sepakatnya pembentukan lembaga karantina nasional yang digagas oleh DPR RI. Jangan kemana-mana, karena kami akan membahasnya setelah yang ini. DPR RI sebagai pengusul rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menginginkan agar lembaga perkarantinaan yang terbagi pelaksanaannya pada beberapa kementerian disatukan menjadi Badan Karantina Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Integrasi dalam kelembagaan nantinya akan memudahkan kerjasama Badan Karantina Nasional dengan imigrasi, pabean, dan lembaga pendidikan atau lembaga lainnya. Format, mekanisme, dan masalah anggaran menjadi alasan belum adanya kesepakatan dari kementerian terkait. Sementara pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pembentukan lembaga baru dianggap membebani keuangan negara. DPR RI sebagai pengusul RUU HIT menginginkan agar lembaga perkarantinaan yang terbagi pelaksanaannya pada beberapa kementerian disatukan menjadi Badan Karantina Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Integrasi dalam kelembagaan nantinya akan memudahkan kerjasama Badan Karantina Nasional dengan imigrasi, pabean, dan lembaga pendidikan atau lembaga lainnya. Format, mekanisme, dan masalah anggaran menjadi alasan belum adanya kesepakatan dari kementerian terkait, sementara pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pembentukan lembaga baru dianggap membebani keuangan negara. Memang saat ini masih ada perbedaan cara pandang, bahwa perbedaan itu juga bukan hanya kepada persoalan sudah layak atau tidaknya dibentuk Badan Karantina Nasional, tetapi juga memunculkan hal yang baru, ada karantina manusia, karantina kesehatan manusia. Ini pun masih menjadi perdebatan, apakah karantina kesehatan manusia akan digabung dengan karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Karakteristiknya kan sama kan, gitu. Hanya beda dalam norma pengaturan terhadap berbagai pemasukan dan pengeluaran. Tetapi secara filosofis sebetulnya hampir mirip, gitu. Perbedaan hanya di perbedaan persoalan teknis, karena pada sisi lain mengatur manusia, tetapi pada sisi lain mengatur ikan, hewan, dan tumbuhan. Nanti kalau misalnya DPR RI tetap ingin benar-benar dibentuk badan ini, Pak, tapi kalau misalnya terjadi deadlock bagaimana? Biasanya kita dimediasi nanti. Ada karena kan belum, pemerintah itu kan presiden. Pemerintah itu kan presiden. Ya. Boleh jadi ego sektoral itu sangat kuat di masing-masing kementerian. Masing-masing menteri mempertahankan eksistensi terhadap badan karantinanya ataupun tugas dan pokok fungsinya di masing-masing kementeriannya. Tidak mau tugas dan pokok fungsi karantina itu dikeluarkan dari masing-masing sektoralnya. Tetapi ini kan presiden. Bisa kita mediasi oleh pimpinan DPR, ketemu dengan presiden, membicarakan ini, titik tengahnya apa, apakah setuju dengan inisiatif DPR, apakah setuju dengan inisiatif pemerintah, ataukah kita cari titik tengah yang baik. Tentu itu adalah bagian daripada bagaimana nanti kita melakukan konsultasi. Nanti di rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden, ini dijadikan agenda untuk membicarakan persoalan ini. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Bandun Harpini, secara implisit tidak menolak wacana pembentukan badan karantina. Tetapi ia berpendapat bahwa segala kebijakan nantinya akan dikaji dan diserahkan kepada pemerintah. Nah, Ibu melihatnya ini seperti apa? Bahwa nantinya akan dibentuk satu badan saja. Apakah nanti ini juga bisa mengakomodir dari semua yang tadi Ibu sudah bicarakan sebelumnya, masalah-masalah yang memang harus ditangani ke depannya? Ya, karena Badan Karantina Pertanian memang ditugaskan oleh Menteri Pertanian, dan Menteri Pertanian juga satu di antara 5 menteri yang diamanahkan oleh Presiden atau ditugaskan oleh Presiden dalam Ampres, ya, amanat Presiden untuk melakukan diskusi revisi undang-undang karantina, mengucapkan apresiasi penghargaan kepada wakil rakyat melalui DPR, karena itu inisiatif DPR, yang sudah memikirkan hal-hal sampai ke arah kelembagaan yang seperti itu.
Namun demikian, kami selaku bagian dari pemerintah, memang kami tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kewenangan untuk pengaturan kelembagaan organisasi pemerintahan ada di tangan presiden, ya, ada di tangan pemerintah. Yang kedua, organisasi ini adalah sangat dinamis. Artinya bahwa bisa saja mungkin belum terpikirkan oleh sementara beberapa pihak bahwa itu diperlukan, tetapi ternyata ada tuntutan yang sangat besar bahwa itu ternyata sudah harus ada, atau sebaliknya. Dan pemerintah memandang bahwa kalau memang itu perlu, kelembagaan itu menjadi suatu lembaga, tadi Badan Karantina Nasional, ya nanti agar pemerintah yang akan melakukan kajian. Toh misalnya itu merupakan harapan dan hasil analisis yang sangat kuat dari wakil rakyat kita, itu pasti akan menjadi atensi bagi pemerintah. Tetapi memang pemerintah dalam posisi mengusulkan sebaiknya tidak menjadi bagian pengaturan dalam norma, agar tidak menyulitkan nanti dalam perjalanannya. Senada dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Perikanan juga tidak menolak pembentukan Badan Karantina Nasional. Tetapi dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan kajian yang menyeluruh agar kecepatan gerak birokrasi yang sudah terbentuk tetap terjaga. Instruksi dari Menteri itu bisa langsung cepat bisa kita kerjakan, karena kita bagian dari organik dari Eselon 1 tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kita berpindah menjadi badan karantina, tentu saja ketajaman dan kecepatan itu akan bergeser, karena dia akan harus berpindah dulu ke lembaga yang lain. Sementara kebijakan teknis ada di Kementerian Teknis. Itu yang akan terjadi nanti. Tentu saja pasti ada solusinya. Bagaimana kita menjembatani ini, tapi pasti itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persoalan. Di sisi lain, kewenangan untuk mendirikan kelembagaan itu sepenuhnya kami kembalikan kepada Kementerian PAN. Kalau memang terjadi penggabungan, yang pertama kami menginginkan di dalam struktur organisasinya itu tetap ada tentang perikanan dan kelautan, yang di dalamnya tetap ada unsur-unsur pelaksana teknis kami di dalam, sehingga kita akan tajam tetap terus bekerja untuk itu. Dan ada jalur khusus, saya enggak tahu gimana, mungkin nanti dari bagian hukum yang bisa langsung bersinergi dengan kementerian teknisnya. Ada sampai, karena kita bentukkan sampai kelembagaan. Ya kurang lebih sama lah dengan yang ada, cuma dia lebih punya kekuatan karena di satu badan bosnya hanya satu presiden, gitu. Otomatis kan memang terkoordinir, nggak saling apa. Oh ini urusannya pertanian, oh ini urusannya perikanan, nggak lagi saling lempar pertama. Dan kalau kayak barang asing masuk nih ke bandara atau ke pelabuhan, kita nanya ada kita bawa barang. Oh ini urusan si ini padahal itu ya dua-duanya karantina gitu. Begitu, oh ini urusan pertanian atau oh ini urusan perikanan, begitu disamperin nggak ada orang ya. Itu laporan-laporan lapangan seperti itu. Ini pun masih menjadi perdebatan di pemerintah, di panja pemerintah ini pun dibicarakan. Meski pada akhirnya memang diputuskan karena ini adalah sebuah perbedaan teknis gitu ya. Secara filosofi sama sebetulnya, hanya karena secara teknis ini berbeda syarat dan ketentuannya, kita pisah. Tetapi ketika kemudian berpikir terhadap pembentukan kelembagaan satu atap dengan dalam pemikiran kami adalah namanya Badan Karantina Nasional, tentu pertimbangan besar pemerintah ini masih dilakukan karena masih berpikir terhadap fiskal, boleh jadi juga masing-masing kementerian masih tidak setuju, karena bagaimanapun karantina ini menjadi salah satu instrumen di kementerian untuk membuka dan menutup terhadap hal-hal yang sifatnya strategis bagi negeri ini, bukan saja karena penyakit, mungkin karena policy.
Pemirsa, dunia saat ini dilanda kekhawatiran teror perang dingin dengan menggunakan senjata kimia dan biologi seperti apa yang kita kenal dengan bioterorisme. Salah satu titik perhatian penting dari rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah menangkal bioterorisme. Di segmen 3 kali ini, kami akan membahas ancaman bioterorisme dan hubungannya dengan rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Bioterorisme adalah kekerasan dengan menggunakan senjata biologi seperti bakteri, virus, mikroba untuk menciptakan penyakit yang bisa menyebabkan kematian manusia, tumbuhan, hewan, ikan, dan biota lainnya yang dampaknya sangat luas terhadap suatu negara. Tidak hanya itu, bioterorisme juga mengancam kehidupan yang lebih besar seperti hama penyakit yang menyerang kelapa sawit, karet, dan tumbuhan vital lainnya. Bioterorisme dilatar belakangi dengan motif ekonomi seperti bisnis vaksin dan penguasaan ekspor produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Hancurnya komoditas penting Indonesia oleh penyakit biologi seperti unggas dan tanaman sawit tentu akan melemahkan potensi kemampuan negara dalam memperoleh kemampuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi melemahnya potensi akibat bioterorisme akan menguntungkan negara-negara pengekspor komoditas pertanian. Beberapa komoditas makanan impor ke Indonesia masih menggunakan hasil dari rekayasa genetik yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika tidak melalui seleksi dan sertifikasi yang benar-benar aman. Undang-undang perkarantinaan menjadi benteng penting untuk mencegah bioterorisme, terutama menjaga ketahanan pangan, perdagangan, dan kekayaan hayati Indonesia. Salah satu cara memperlemah Indonesia ke depan kan dengan merusak generasi baru kan. Nah, salah satunya adalah dengan hal-hal yang kita nggak pernah sadar, dari makanan segala macam yang ininya terlalu banyak, unsurnya terlalu banyak. Mungkin akhirnya menjadi generasi gagal berikut. Di luar urusan narkoba misalkan ya. Nah, yaitu bagian dari badan karantina ini. Sehingga memang kejahatan sekarang makin canggih. Jadi persaingan ekonomi dunia pun lebih canggih lagi. Bukan lagi kayak dulu VOC segala macam bawa kapal perang menjajah kan. Tapi dengan berbagai cara, nah itu salah satu tantangan ke depan. Bu Banun, kalau kita berbicara masalah bioterorisme dan kemudian penyakit terhadap hewan, terhadap tumbuhan yang memang sudah ada yang masuk ke Indonesia, misalnya kita berbicara masalah antraks. Kenapa misalnya ini menyebabkan, apa yang menyebabkan sehingga penyakit ini atau hama ini bisa masuk ke Indonesia? Dari mana sisinya yang menyebabkan sehingga ini bisa masuk dengan mudah masuk ke Indonesia? Dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan oleh kami internal ya, dari Badan Karantina Pertanian. Kami memiliki komisi ahli juga di karantina pertanian, komisi ahli di bidang karantina tumbuhan maupun hewan. Betul bahwasannya dengan tadi kewenangan yang terbatas, ya, dan juga ini implikasinya kepada sistem pengawasan yang memadai, yang dikenal oleh standar internasional itu appropriate level of protection. Jadi negara-negara itu memang wajib memiliki yang namanya sistem perlindungan yang memadai. Ya. Nah, apa yang terjadi di Indonesia adalah dengan kewenangan yang tadi terbatas dan juga tadi kewenangan terbatas, implikasinya untuk pengembangan SDM-nya terbatas, sarana prasarannya terbatas, ya kan? Sehingga itu pasti juga membawa implikasi kepada kemungkinan masuknya beberapa hama penyakit di bidang tumbuhan, hewan ataupun ikan misalnya yang waktu itu belum ada di Indonesia bisa terbawa masuk. Nah, pengamatan kami kemungkinan besar yang terbawanya itu adalah bersama-sama dengan benih yang masuk ke Indonesia. Benih. Karena apa? Dalam rangka kita meningkatkan meningkatkan produksi nasional. Itu memang benih ini belum bisa tercukupi. Ya, belum bisa tercukupi. Sehingga masih harus mendatangkan berbagai benih. Baik itu benih untuk hasil, untuk penyilangan, untuk breeding, ya, untuk menghasilkan varietas unggul, maupun benih-benih yang akan diadaptasikan di Indonesia. Nah, ini juga bisa saja memang masuk.
Contoh yang kami masih ingat adalah yang masuk berbarengan dengan benih kentang. Pada tahun 90-an itu kita memasukkan benih kentang. Nah, lalu di sana setelah itu memang beberapa tahun kemudian itu kita terserang nematoda sista kuning pada kentang. Dan itu karena bisa secara lama dia hidup di dalam tanah, sehingga itu sekarang kambuhan. Sehingga sampai sekarang Indonesia itu masih sering ada outbreak atau namanya ini apa namanya, ada eksplosi penyakit untuk ini suka berulang. Indonesia adalah market yang besar. Karena Indonesia negara besar, penduduknya besar, memerlukan pangan yang besar, gitu. Atau even kalau kita mau menjadi pemain eksportir, juga itu bisa menjadi pemain besar. Karena kita sumber daya alam hayati kita sangat sangat besar tadi, dua terbesar setelah Brasil. Nah, sehingga ini yang menyangkut analisis intelijen dari masalah kasus flu burung. Yang itu outbreak-nya adalah tahun 2004. Karena sejak itu yang tadinya Indonesia bisa melakukan ekspor unggas, ekspor ayam, ya, ayam potong kita, ayam beku kita, sejak itu kita tidak bisa lagi melakukan ekspor. Boleh jadi bahwa ke depan bukan lagi perang fisik, bukan lagi perang senjata, tetapi perang biologis, ya, perang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itulah yang tadi saya katakan bahwa bagaimana undang-undang nantinya, karantina setelah direvisi dari Undang-Undang 16 tahun 92 kepada undang-undang yang baru ini, beradaptasi terhadap situasi global. Fakta terorisme, fakta terhadap bagaimana menghangatnya geopolitik yang mempengaruhi terhadap berbagai aspek dan sendi kehidupan negara. Ini pun adalah bagian daripada pertimbangan itu. Sehingga saya kira itu sudah masuk dalam norma-norma teknis dan filosofis. Yang terpenting justru sekarang bagaimana kami menyatukan cara pandang, pendapat, dan pemikiran untuk menyatukan satu atap, mengintegrasikan yang sekarang ada, mengintegrasikan tugas dan kewenangan yang sekarang ada di Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, kemudian di Kementerian Kelautan Perikanan dan Pertanian. Ini menjadi satu kemampuan institusi di negara ini yang mampu untuk bekerja secara profesional, efisien, dan bisa menangkal berbagai indikasi masuk, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, yang sifatnya konvensional maupun yang tadi, yang biologis dan sudah masuk kepada perang asimetris. Pemirsa, proses pembahasan rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan masih terus berlangsung, meskipun belum ada kesepakatan mengenai kelembagaan karantina. Tetapi rasanya pemerintah dan DPR RI perlu sepakat bahwa Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan ancaman dalam pasar global, terutama ancaman bioterorisme yang akan melemahkan daya saing produk pangan, bahkan segenap sendi kehidupan hayati Indonesia. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa. Kalau misalkan terus berhasil menjadi undang-undang, semoga nasibnya tidak seperti undang-undang pangan, yang badan pangan nasionalnya nggak jelas sampai sekarang. Nah, sehingga kita berharap begitu undang-undang ini diketok bersama dengan pemerintah, badan nasional karantina segera juga dibentuk. Demi Indonesia, demi masyarakat, dan demi kedaulatan, terwujudnya kedaulatan pangan.